is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Pagiku cerah, mari kita unboxing. Unboxing knalpot baru. Gimana ya bagusnya? Sini kita. Anjay. Yaelah gue bawa kopi tapi gue lupa bawa rokoknya, cok. Gue ambil rokok dulu lah. Ini masih jam 6:30. Masih pagi lah. Oke, mari kita sebar dulu sebelum unboxing. Masih jam 6:30 pagi hari Sabtu. Orang-orang pada saat mori, gue kagak anjir, mager. Jadi sekarang kita unboxing aja, karena gue nggak saat mori jadi gue unboxing knalpot baru. Oke, jadi ini gue kedatangan knalpot baru dari Radamel Racing. Ini buat WR155 gue, tapi motornya masih di bengkel. Knalpotnya udah datang, karena motornya gue standarin kan mesinnya, jadi belum beres. Jadi kita langsung aja buka paketnya. Ini kucing dari mana nongkrong di situ? Oke, kita lihat di dalamnya ada apa aja nih. Ini pertama ada kaos, dapat kaos. Kita buka dulu kaosnya. Radamel Racing. Mantep. Kita taruhin dulu. Ini knalpotnya. Ini bagian silencer, panjang juga silencernya. Ini yang tipe F4, tipe F4 silencer stainless. Kan ada yang warna biru, ada yang warna hitam silencernya. Ini gua dapat yang warna stainless. Nanti kita bahas lengkapnya. Nah, ini dia headernya. Ini header buat ke mesin. Udah, jadi kita cuma dapat tadi kaos di ininya, dalam dusnya, sama ya ini dia knalpotnya. Tapi kita buka dulu dari headernya. Jadi kayak gini penampakan headernya. Ini header untuk ke mesinnya. Ini bahan stainless tapi finishing ala titanium. Jadi bukan titanium asli. Tapi kalau kalian mau titanium asli juga ada, cuma ya harganya agak sedikit mahal kalau titanium asli. Jadinya ya kalau budget pelajar ya ini, bahan stainless tapi finishing titanium. Ala-ala titanium gitu maksudnya. Terus ini power boomnya juga udah terpisah, jadi bukan di sini lagi, dibikin tabung terpisah buat power boomnya nih. Cakep nih, buat nambah variasi di motor biar tambah lebih estetik ya kan. Ini PNP buat WR155. Kita buka sekarang bagian silencernya. Masih pagi, orang-orang pada bangun, gabut banget ya gue unboxing knalpot di atas pagi-pagi sambil ngopi lagi. Gak apa-apa lah ya, soalnya kalau unboxing di dalam ruangan udah biasa, sekali-sekali kita unboxing di luar. Nah oke, jadi ini dia silencernya. Mantep kan modelnya, stainless terus end cap belakangnya ujungnya karbon aja nih. Terus di bagian sininya yang sambungan headernya ini stainless, tapi ya tadi finishing ala-ala titanium. Ini sama kayak knalpot gue yang lama F4. Buat kalian yang nge-follow Instagram gue atau ngikutin gue dari lama pasti tahu gue pernah pakai knalpot ini, dan sekarang gue balik lagi ke knalpot ini Radamel. Coba kita sambungin. Nah jadinya gini kalau disambungin teh. Ini yang bikin cakep sih, tabung power boomnya terpisah, jadi ke motor lebih tambah ganteng gitu, nambah variasi. Ada logonya Radamel Racing. Ini ada laser nama gue juga nih, Arul Motovlog, Arul MTVLG. Anjay. Untuk informasi harga dan cara ordernya, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing Reel. Dan kalian juga bisa custom sendiri, misalnya kalian pengen spek knalpotnya dari mulai header sampai ke belakang, kalian mau custom untuk spek mesin sesuai sama spek mesin kalian, bisa. Jadi bisa custom sesuai kemauan kalian, sesuai kebutuhan lah maksudnya.
Untuk finishing las-lasannya ini kalian bisa lihat langsung nih. Gua tunjukin nih detail las-lasannya. Nih, rapi kan. Terus di bagian belakangnya ada ya sekedar kayak informasi gitu lah. This product emission control bla 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 made in Indonesia. Kalian bisa baca aja sendiri. Jadi ini dia finishing las-lasannya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, jadi untuk info harga dan info pemesanannya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Radamel Racing Reel. Dan sekarang kita lanjut aja langsung ke video pemasangannya. Nah oke guys, jadi ini knalpotnya udah kepasang. Tadi gue terlambat, jadi gue datang mesin udah kerakit, knalpot udah kepasang, jadinya ya udah gue apa nggak sempat kontenin. Yang penting mah udah gue review ya kan di awal. Jadi penampakan knalpotnya kayak gini, mangga pak. Jadi penampakan knalpotnya kayak gini kalau dipasang, nih, cakep kan? Silencernya stainless, ada logo nama gue Arul Motovlog. Radamel Racing. Ini end cap belakangnya karbon. Yang bikin cakep tuh ini headernya. Mulai dari sini sampai ke depan. Bahan stainless, cuma finishing chrome biru ala titanium. Beuh. Ini dia nyala pisan anjir. Apalagi habis gua cuci. Nih tabungnya ini, tabung apa? Power boomnya ini yang terpisah. Ini bikin tambah cakep. Jadi bikin ya pemanis lah, aksesoris tambahan tapi berfungsi juga gitu. Kan biasanya kalau power boom kan knalpot merek lain pada di sini semua kan jadi nyatu. Dan Radamel ingin nyoba yang baru. Emang sih tipe power boom pisah kayak gini udah di apa terapin di KTM seri 250 ke atas kalau nggak salah. Cuma kan jarang ada di knalpot buat 150 gitu kayak gini. Jadinya Radamel bikin. Jadi tambah kece, cok. Ini ada yang bahan titanium asli. Kalau kalian mau yang titanium asli, itu lebih cakep lagi tampilannya. Cuma ya harganya juga lumayan cakep gitu. 1 juta lebih untuk headernya doang. Soalnya dia bahannya titanium asli. Kalau ini dia lebih murah karena bahannya stainless, cuma di finishing ala titanium, chrome biru gitu. Ini warnanya nggak akan pudar karena gua udah pakai di motor yang satu itu, gua udah pakai sekitar 3 bulanan, 4 bulanan. Warnanya malah tambah terang, bukan tambah pudar, malah tambah terang si birunya ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut warnanya bakal pudar. Karena dulu juga gue pernah pakai yang silencer biru, yang udah ngikutin gue dari lama pasti pernah lihat gue pakai Radamel yang kayak gini, cuma yang silencer biru. Itu warnanya nggak pudar, gue pakai hampir setahun. Oke, mungkin kita cek sound sedikit-sedikit. Dan ini kondisi mesin gue udah full standar, udah balik full standar, piston udah kembali 58, pakai piston standar juga. Cuma gue balik standar, yang gue rubah kemarin cuma porting doang. Jadi gue porting headnya bagian in sama x, terus pistonnya gue bubut buat naikin kompresi. Karena gue pakai piston standar, jadi naikin kompresinya tuh lewat papas boring. Jadi boringnya dipapas sekitar 1 mili kalau nggak salah teh. Dipapas boring bagian atasnya, terus pistonnya dibubut dikit juga. Jadi biar si kompresinya naik kan. Soalnya kan gue masih pakai piston standar, kecuali kalau gue beli piston racing yang mentah, yang dom, yang tinggi gitu, mungkin gak perlu bubut boring. Tapi karena kemarin gue dapat boringnya murah, cabutan, makanya ya udahlah, nggak sayang kalau dibubut gitu. Kecuali kalau gue beli baru boringnya, baru mungkin sayang dibubut. Ini kompresinya kemarin dihitung dapat 13 pas. Dan knock and ass, sisanya semua knock and ass, terus throttle body, clap, semuanya standar. Cuma di porting sama naikin kompresi jadi 13. Sama noken asnya juga gue pakai R15 V3. ECU-nya pun gue ganti standar lagi. Karena kan kemarin pakai RSR, gue ganti standar sekarang. Cuma belum gue remap. Nanti lah baru gue remap. Soalnya masih bingung juga tempat remap ECU WR yang murah. Sekarang kita cek sound dikit-dikit.
Nah, jadi untuk suara langsamnya kayak gini. Kalau gua bilang karakter suaranya dia lebih ngebas. Soalnya gua pernah pakai Radamel yang kayak gini, tipenya sama F4. Dia enggak sengebas ini, tapi yang sekarang ini dia suara karakter suaranya lebih ngebas. Tuh. Karakter suaranya dia lebih ngebas. Mungkin nanti abis ini gue kasih tes sound pas lagi jalan. Nanti sekalian malam mingguan ya kan. Jadi gue kasih sound sedikit pas lagi jalan. Pas gue pakai lah. Jangan terlalu geber-geber di sini soalnya depan rumah orang, cok. Ntar kita dimarah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Gue kasih cek soundnya pas lagi jalan ya kan. Ini motor udah bersih, cuma tadi hujan. Cuma untungnya pas kondisi hujan gue gak keluar. Gue diem di kosan, jadinya gak kotor nih motor. Cuma ya basah doang sih. Ini malam minggu sekalian kita nongkrong di KFC. Soalnya anak-anak lagi pada di situ. Jadi mesinnya sekarang udah standar lagi, udah balik standar. Udah balik ke standar, cuma standar tune up dikit-dikit lah. Ini kurang remap ECU doang sih. Dia minta remap ECU, minta agak boros dikit. Cuma ya nanti lah, soalnya nyari remap ECU WR belum tahu tempatnya di mana. Kalau buat Matic, Vario kayak gitu, NMAX atau CRF udah banyak. Tapi buat WR belum tahu. Kita ke KFC situ dulu. KFC. Gua udah jarang ngonten aja. Mager lah. Kayak kita coba cek sound dulu. Enak kan knalpotnya? Ada WR 2,5 cuy. Bapaknya WR. WR 250. Siapa yang pakai ini? Ganteng aja. Gua kira kemarin berat WR ini, WR 2,5 ternyata ringan. Nyobain ah. Kuncinya sama, cuy. WR 2,5, WR 150 juga sama kuncinya anjir. Basic kunci Bison ini mah. Bison apa Scorpio gitu. Cuma ini velgnya mono apa warna hitam. Ya sesuai yang punya. Yang punya pengennya hitam. Padahal kalau biru cakep velgnya. Nyobain seputar. Putar kali putar. Ini staternya gimana, cuk? Suaranya bulat bisa anjir. Di sebelah kanan, cuk, bukan sebelah kiri knalpotnya, goblok. Nanti bakal gua review nih motor, cuma belum beres. Masih ada part-part yang mau diganti lagi. Jadi nanti sekalian aja reviewnya. Anjing bulat pisan knalpot suaranya, cuk. Kirain berat ya. Kalau untuk tenaga mah standar 250 dia. Kayak KLX 250. Tuh. Jadi enggak terlalu galak-galak amat tenaganya mah. Gua pikir tenaganya 11-12 sama YZ gitu. Ya sedikit di bawah YZ gitu. Ternyata standar 250. Jadi emang karakternya mesin 250L kayaknya versi low. Jadi tenaganya enggak terlalu galak.
sliding. Nggak bisa sliding anjir. Nggak terlalu galak tenaganya, nggak sesuai ekspektasi gue. Ban belakangnya goyang, cuy. WR250. Ini WR150. Anjing, ganteng gini motor gua nih. Dah. Kalau yang DRZ yang ini mah udah pasti galak suaranya. Soalnya 400, cuy, bukan 250. DRZ 400. Kalau ini 250. Kalau tenaganya jadi ya udah pasti lebih galak yang 400. DRZ 400 tenaganya nggak sesuai ekspektasi gue. Gue pikir galak tenaganya, ternyata kurang. Tapi kalau masalah ganteng ya emang ganteng sih. Kalau sama kayak Lek 2,5 gantengan itu, soalnya rangkanya udah model Delta Box kan. Mana Rizky? Oh itu kurang tidur besok sekolah anjir. Oh besok minggunya, lupain. Oke sekarang kita nyobain knalpotnya. Ini udah pada bubar. Oke sekarang kita lanjut lagi. Tadi ada yang jatuh. Jadi sekarang kita muter-muter dulu bentar, nunggu mesinnya panas, baru abis itu nyobain. Kenapa motornya? Mau didorong? Mau didorongin? Ayo. Bisa. Bang sini ya. Ini depan. Deket. Ada ke kiri ya? Itu sebelah kiri. Nah ini. Masa lari bang? Enggak. Awas ya. Saya lanjut ya. Sip. Ayo. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi gua udah habis muter-muter. Bukan muter-muter sih, tadi habis dari Advent nganterin yang jatuh. Sekarang kita nyobain knalpotnya lagi. Bentar, tas gua belum ditutup lagi. Kemarin gua habis ganti per koplingnya, nyet gua pakai KX85. Ternyata enak, cuk. Kayak sebelumnya gua pakai Tiger kan. Tendangannya lebih galak yang KX85 ketimbang Tiger. Terus kalau yang KX85 dia baliknya lebih enak nih, lebih kenyal gitu. Kalau Tiger kadang ada delay baliknya. Jadi soalnya gue lihat-lihat di YouTube ada banyak yang pakai KX85, ternyata enak. Setelah gue cobain langsung. Nah ini knalpotnya nih. Kan suara knalpotnya. Jangan geber-geber sembarang, nanti orang marah lagi. Karakter knalpotnya suaranya ngebas. Lebih ngebas dari dulu yang pernah gue pakai. Kan gue pernah pakai juga yang kayak gini persis. Cuma kalau yang dulu mah nggak terlalu ngebas. Yang sekarang mah dia lebih ngebas.
ini kemarin gua salah. Gua mintanya yang bore up anjir. Ternyata motor gua pas motor apa knalpotnya datang, motor gua udah balik standar. Jadinya seharusnya gua minta yang standar. Kemarin gua mintanya yang bore up 180. Bore up 200 gua mintanya kemarin deh. Jadi yang knalpot datang motor udah balik standar mesinnya. Tapi ya enggak apa-apalah, kita pakai aja dulu. Dia kalau ngebut, dia kalau misalnya kita pelan gini nih, knalpotnya nggak terlalu kedengar suaranya. Jadi kalau buat ngelabuin razia ya lumayan lah. Tapi kalau misalnya kita geber ini, baru itu keluar suaranya tuh. Kalau pelan gini nggak ada suara kan, kayak halus gitu. Tapi pas digeber baru suara keluar. Jadi knalpotnya teh adem di bawah, cuma pas digeber ngebas gitu, ngebas padet ya. Sekarang gua mau balik dulu, soalnya malam minggu jam 1 banyak gangster biasanya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Jadi tadi cuma nongkrong bentar sama anak-anak. Jadi mikirnya mending sekalian bikin video knalpot, soalnya belum gua lanjutin kan video knalpotnya. Ya mungkin kalau cek sound di tempat doang kurang kedengar gitu. Mungkin penasaran, banyak yang penasaran pengen coba pas jalan suara knalpotnya kayak gimana gitu. Kan udah ya kan. Ini gua mau beli rokok dulu. Jadi buat kalian yang mau order knalpotnya bisa langsung aja ke Instagram Radamel Racing. Ini yang tipe F4 silencer stainless. Tapi untuk headernya, untuk depannya, gue pakainya yang tadi bahan stainless, cuma finishing chrome titanium gitu, ala-ala titanium lah. Untuk harganya kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya Radamel Racing Reel. Oke, jadi nanti tunggu video-video selanjutnya. See you next video.